sosok Nikita Naftali, selebgram Sulawesi Utara yang goyang di samping Kaisang. Seorang selebgram asal Sulawesi Utara bernama Nikita Naftali do tulang disorot. Nikita menjadi sorotan setelah sempat mendampingi Kaisang Pangarep di Manado. Ulah Nikita Naftali saat berada di samping Kaisang Pangarep pun dianggap tak sopan saat sedang makan bersama. Pasalnya Nikita terlihat bertingkah dengan menggoyangkan tubuhnya dan memasang wajah jutek di sebelah Kaisang Pangarep. Atas viral video tersebut, Nikita Naftali pun menuai kecaman warganet. Tak sedikit yang memicu penasaran dari warganet terkait sosok Nikita Naftali. Diketahui selebgram asal Sulawesi Utara itu bernama Nikita Naftali do tulang. Nikita menjadi salah satu influencer papan atas Sulawesi Utara. Nikita kini telah memiliki 15,2 ribu followers di Instagram dan 279,3 ribu followers di akun TikToknya. Selebgram sekaligus TikTokers ini merupakan kelahiran Kemah, Kabupaten Minahasa Utara pada 27 Juli 1998. Nikita dikenal dengan konten-konten mulut panasnya itu kerap mendapatkan banyak tawaran endorse syuting. Meski dikenal selebgram, Nikita tidak melupakan pendidikannya. Ia tercatat mendapat pendidikan komplot sebagai sarjana S1 Ekonomi dengan jurusan manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Petra Bintang. Beredar video Nikita Naftali, selebgram dinilai bertindak tidak sopan saat duduk di sebelah. Diketahui, Kaisang Pangarep melakukan kunjungan di Manado, Sulawesi Utara sejak Jumat 13 Oktober. Kaisang melakukan sejumlah kegiatan di Manado. Namun, salah satu momen terekam dan viral di media sosial saat seorang wanita diduga selebgram asal Sulawesi Utara itu turut mendampingi Kaisang. Dalam video yang diunggah di Instagram @lambihturasulon memperlihatkan sosok wanita tengah makan siang bersama dengan Kaisang Pangarep. Namun, saat terekam tampak wanita itu tampak antusias saat berada di samping Kaisang. Ia tampak bergoyang-goyang hingga memalingkan matanya memasang wajah jutek. Sementara putra kedua Presiden Joko Widodo tersebut seolah tidak merespon tindakan sosok selebgram. Aksi wanita selebgram muda ini menarik perhatian netizen. Tak sedikit yang menilai jika selebgram tersebut dinilai tidak sopan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.